Jangan-jangan kau sedang. Mungkin, Bang. Bulan ini saya belum mendapat haid. Jadi, kau sedang ngidam. Sebentar lagi Abang akan dipanggil Papa. Papa. Oh, betapa nikmatnya dipanggil Papa. Tolong, Bang, ambilkan sapu tangan Sofi. Di mana kau simpan? Di dalam tas. Tahun ini tahun kesuksesan buat kita.
Penyelidikan kita tentang susutnya populasi kera di kawasan ini hampir berhasil. Masih ada satu lagi yang belum kita temukan, Bang. Ya, betul. Abang yakin misteri ini segera bisa kita pecahkan. Pak, Pak Johan. Ada apa? Kemari sebentar, Pak. Di depan ada pulau, Pak. Kok ada pulau di sekitar sini? Posisinya kira-kira di sini. Berarti dalam garis lurus lintang utara 25 derajat. Mestinya tidak ada pulau di sini. Hati-hati, Pak. Kenapa? Menurut para nelayan, ada pulau siluman yang disebut Lafayette. Pulau itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang akan dijadikan tumbal. Bung, kita ini hidup di zaman modern. Jangan percaya tahyul. Saya tertarik dengan pulau ini. Siapa tahu ada yang menarik untuk kita selidiki. Bagaimana kalau kita mampir dulu ke pulau itu? Up to you, saya sih oke saja. Didi? Ya? Putar haluan ke arah pulau itu. Siapa? Lihat itu, Bang. Bagus. Kamu suka? Ya. Tapi mesti abang yang ambil. Kalau kamu tidak sedang ngidam, abang pasti tidak mau. Tiba-tiba dilepas kembali. Kulihat, seperti ada yang kau risaukan. Ya, abang merisaukan kematian kera-kera itu. Fantastis dan penuh misteri. Itulah yang sedang aku selidiki.
aku mendapat informasi dari buku Fabian Hendrik mengenai bakteri yang paling ganas terhadap sel. Siapa tahu, bakteri itu yang menjadi biang keladinya. Sophie, kau tentunya capek sekali. Tidurlah. Besok pagi kita akan menyelidiki pulau ini. Abang. Sebentar abang menyusul. Selamat tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Baru mau bilang sama kamu. Ada apa, Bang? Kok melamun? Sulit untuk dipercaya. Tapi Abang benar-benar melihatnya. Melihat apa? Kepala suku Lafayette. Maksud Abang? Kau ingat peristiwa 18 tahun yang lampau? Ketika kita singgah di Pulau Lafayette. Ah, sudahlah, Bang. Jangan sebut-sebut itu lagi. Saya ngeri. Dengar dulu. Abang mau cerita. Tolong ambilkan korek. Saat itu abang bertemu dengan kepala suku Lafayette. Kamu telah melanggar garis dewa
Penjaga pintu gerbang, mau apa kau kemari? Mengambil istri saya. Tidak, istrimu harus mengikuti upacara sampai selesai. Karena anak yang dikandungnya disukai dewa kami. Kelak, setelah umur 17 tahun, ia akan kami persembahkan pada dewa kami. Masa lalu tidak perlu diingat-ingat lagi, Bang. Sophie, kepala suku itu muncul kembali di tengah pesta anak kita. Abang bermimpi barangkali? Tidak. Abang melihatnya. Sungguh, Sophie. Di dalam masih banyak piring kotor. Waduh, sekarang males ya. Orang pada sibuk. Malah jalan-jalan di belakang. Mbak Darti, apa Mbak Darti ini nggak tahu kalau baru saja ada kejadian hebat? Kamu kenapa, Min? Min! Ada apa, Min? Istighfar, Min. Ini kakakmu, Darti. Coba ingat-ingat, Min. Kamu ini kenapa? Saya lihat Mbak Darti seperti hantu, Tuan. Hus, ngawur saja kamu. Tenang, Min. Coba ceritakan yang betul. Saya lihat antunya emot, Tuan. Emot? Monyet barangkali, Min. Maksud saya monyet, Tuan. Sarapannya yang banyak ya, Bang? Ya. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, Pa. Pagi, Lus. Pagi. Sarapan nasi goreng ya, Lus? Enggak deh, Ma. Roti aja. Takut kesiangan. Dah. Dah. Oh iya, Ma. Lucy lupa. Bang Sanjaya kasih boneka buat Lucy. Bagus sekali. Awas loh kalau diambil. Aduh, takutnya. Enggak, Mama enggak ambil. Ayo cepat berangkat. Pak Salim sudah menunggu di depan. Nanti kamu kesiangan. Iya deh. Dah, Mama. Ada apa, Bang? Kok melamun? Enggak apa-apa.
Abang ingat pekerjaan di kantor. Kok diem aja? Turun dulu dong, yuk. Ada kemana ya orang-orang? Sabar dong. Lama amat sih. Bibi lagi masak. Mama mana, Bi? Mama lagi pergi ke rumah Tante Ana. Mama nggak ada. Bi, Bibi tolong bikinkan minum buat Bang Sanjaya, ya? Iya. Abang tunggu ya, saya ganti baju dulu. Masuk, gak dikunci. Lus, abang pulang dulu ya. Shhh, jangan keras-keras. Nanti Bibi dengar, malu. Ay, abang ini buru-buru amat sih. Temani saya dulu dong. Abang lupa, hari ini abang mesti latihan. Oke deh, saya ngerti. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Apa?
Ada apa? Kenapa lari? Masuk angin ya? Tunggu, Bibi ambilkan minyak angin. Tidak usah, Bi. Sudah mau pulang. Lucy, Bi. Di kamar. Loh, kenapa, Neng Lucy? Cepat lihat. Ada apa lagi? Neng? Neng Lucy? Neng? Neng Lucy? Loh, kok nggak ada? Ayo, mau cari apa? Aduh. Bikin kaget Bibi saja. Bi, lihat Bang Sanjaya. Sudah pulang tadi. Sebel. Pulang gak bilang-bilang. Bukannya tadi sedang ngobrol sama Neng. Tadi saya ketiduran, Bi. Ketiduran? Kenapa sih? Kayak orang bingung begitu. Tidak apa-apa, Neng. Bibi mau ke belakang dulu ya. Kok pulangnya telat, Bang? Mampir dulu ke bengkel, membetulkan rem. Sudah ada yang nunggu. Oh, ada tamu rupanya. Sore, Om. Sore, silakan duduk. Kok sendirian? Mana Lucy? Katanya sedang les, Om. Oh. Bang, sebenarnya kedatangan Nak Sanjaya kemari ada perlu sama Abang. Dia mau bicara tentang Lucy. Ada apa, Sanjaya? Kelihatannya serius amat. Begini, Om. Baru-baru ini saya mengalami kejadian aneh bersama Lucy. Waktu itu, Lucy memanggil saya ke kamar. Ketika kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba dari pandangan saya, wajah Lucy berubah menjadi gerah. Karena takutnya saya lari keluar kamar. Oh ya, pada saat Lucy ulang tahun, kamu ada memberi hadiah boneka. Dari mana kamu dapat boneka itu? Waktu itu saya sedang mencari hadiah buat Luciana. Saya tertarik, Om. Kemudian saya beli. Om mau lihat boneka itu. Barangkali ini yang menjadi penyebab keanehan-keanehan selama ini. Tante, apa hubungannya boneka itu dengan Luciana? Kejadian seperti ini pernah terjadi pada diri kami 18 tahun yang lampau. Suatu saat nanti, Tante akan ceritakan sama kamu.
Bang? Mau dibawa kemana, Bang? Sophie, siapa tahu boneka ini penjelmaan dari boneka yang dulu kita temukan. Tapi jangan dibuang, Bang. Nanti Lucy marah. Tidak. Abang mau simpan dalam gudang. Min, sini. Makan dulu. Sudah masak, toh. Wah, kebetulan. Memang saya sudah lapar. Min, kamu dari tadi kuperhatikan kok mundar-mandir terus. Ada apa sih? Rahasia. Waduh, sombongnya. Kalau nggak bilang, besok nggak tak bikinin sambel. Biar tau rasa nanti. Marah. Marah nih. Sabar, Mbak, sabar. Mau tahu, saya ini sedang menunggu seseorang yang bisa menangkap setan. Min, memangnya ada apa sih pakai manggil dukun segala? Loh, Mbak Darti nggak tahu toh kalau rumah ini sudah kemasukan setan. Nah, itu dia. Orangnya datang. Alah, pakai ada setan segala. Aku yang sudah setua ini belum pernah lihat setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda boleh masuk. Sana, sana. Yang punya rumah tidak ada. Hah? Ya Allah. Bayang gak mau rumah di jalan. Pagi-pagi sudah ada orang ngamen. Bajirut, maunya apa sih? Sudah dibilang dari tadi tidak percaya. Ayo sana, ngamen tempat lain. Inti khanu ya. Ana datang ke sini bukan mau ngamen. Mau nangkap syaitan. Oh. Wan Abdullah toh. Maaf, maaf, Wan. Sudah satu jam saya menunggu, Wan. Eh? Ayo, ayo masuk. Saya kira Wan ini tukang orkes. Silakan Wan. Untung Anda tidak marah. Kalau Anda sampai marah, semua jin yang ada dalam peti ini Anda kasih lepas. Biar ditelan inti bulat-bulat. Jangan. Jadi yang di dalam peti ini setan toh. Inti tidak percaya? Percaya, percaya Wan. Inti yang punya rumah? Oh, bukan. Saya ini pembantu, tukang sapu. Kurang ajar, Inti. Kasung tidak boleh duduk di kursi. Ayo bangun, bangun, bangun. Bangun. Nanti Inti punya tuan marah. Bisa dipecat. Pulang kampung, Inti. Maaf, Wan. Saya lupa. Ada apa, Inti? Sepertinya saya pernah lihat Wan. Di mana ya? Di pasar Bu. Yang jualan menyan putih, bagus bagus, asli asli, dari Arab, dari Arab. Barangkali yang dia maksud ente. Ya akhi faddal, ala bawa madu Arab, bajun, menyan putih, asli, nomor satu, nomor satu. Ah, nomor betul satu. Wan, betul, betul Wan. Pala ente, itu bukan ana, ada kembar ana. Ayo sudah lah, anak kasih tahu ini. Coba perhatikan. Iya. Ini bawang putih yang digantung pada setiap pintu dan jendela. Iya. Awas, jangan ada yang terlewat. Berbahaya. Hah? Sekarang, Wan? Iya, sekarang. Kapan lagi? Anak mau tangkap jin itu jam 12 malam. Tapi ingat, tidak boleh ada satu orang pun yang keluar kamar. Hah?
Sophie, kenapa harus panggil dukun segala? Persoalannya kan jadi serius. Namanya juga usaha, Bang. Saya khawatir keselamatan Lucy. Sebetulnya Abang tidak percaya dengan perdukunan. Shh, jangan keras-keras. Saya juga tidak percaya, Bang. Tapi harus bagaimana? Semua orang di rumah ini melihat setan. Termasuk Abang dan saya merasakan gejalanya. Sophie, Abang percaya makhluk halus itu ada. Yang Abang maksud, kenapa nggak panggil kiai saja? Kenapa mesti dukun? Ah, sudahlah, Bang. Kita tidak perlu bertengkar. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Ana tahu, pasti syaitan. Ente tidak bisa masuk sini. Ana punya senjata. Bawang putih. Kafok ente. إذا بن موطوسا فطنب لها عند فلقا مصيرا بلبل بوانغ يتنس بول نمبانغ بلبل كبريت يتن لاري كتش بيريت بيريت يتن أنشور يتن طومان يتن جيوم انت يلي يلي لا Jangan kembali ke sini lagi. Kalau ente kembali, ana tangkap, ana masukkan sini. Indah vulkan. Kalau ente tidak mau vulkan, ana vulkan sihir saja. Thank you.
Kajong! Kajong! Ente por apa la? Kajong! Kajong! Ente la gra! Ana selamat. Syaitan tidak berani. Ada bawang putih. Ana mau mandi sajalah. Biar segar. Kalau ente begitu terus, ana tidak rugi kasih bawang putih tiap hari. Ana salah ngomong. Maksud ana minyan putih, bukan bawang putih. Jin, syaitan, nungunlah, jangan main umpet-umpetan. Anda sudah siapa ini? Kalau inti mau makan, makanlah. Tapi asal inti tahu, anda punya daging pahit. Tapi kalau inti masih bisa kompromi, ya kompromilah. Ternyata bukan manusia saja yang bisa anda tipu. Syaitan pun bisa anda tipu. Thank you.
Pocong! Katanya itu bubuk ada kemana? Jangan molor-molor dong! Jangan! Jin! Siapaan! Pokoknya apa saja lah! Anda minta maaf! Minta ampun! Kapok! Jangan ngebuangnya lagi! Bang, saya ikut. Tunggu saja di sini. Tidak mau, takut. Masa tidak percaya sama manusia? Lalu mau percaya sama siapa lagi? Tidak ada salahnya kita mulai saling percaya, kan? Tolong! Tolong! Maaf Tuhan, anak kapok, anak tidak berani, anak minta pulang saja. Tenang, jangan dulu banyak bicara, nanti saja jelaskan pada saya. Tuhan, Nyonya, celaka, Neng Lucy hilang. Kita
harus mencari Lucy, Mbah. Kenapa Abang diam saja? Dia bukan lawan kita. Kita harus mencari orang yang bisa menghadapinya. Siapa? Seorang kiai. Di sinilah tempatnya. Bukan, Kiai. Yang saya lihat sebuah perkampungan besar. Kemudian di depannya ada tempat pemujaan. Lengkap dengan patung kera yang dipuja sebagai dewa. Kalian semua akan menjumpai itu. Di sini, Kiai? Ya, di sini. Barangkali kau masih teringat saat peristiwa itu terjadi. Malam itu, kau saksikan istrimu di tengah upacara pemujaan penduduk primitif. Ya, saya ingat. Itulah misteri dari pulau ini. Betapa banyak orang-orang yang telah menjadi korban karena tidak memahami misteri dari pulau Lafayette. Mereka bukan penduduk biasa. Yang kalian saksikan itu penduduk siluman. Dan istrimu telah dipilih oleh mereka untuk melahirkan anak manusia yang akan dijadikan tumbal kepada dewa mereka. Mengapa harus anak saya, Kiai? Itulah yang akan saya tuntut kepada mereka. Kita mohon pertolongan Tuhan agar doa kita dikabulkan. Ajak istrimu. Bagaimana caranya, Bang? Apa yang mesti saya lakukan, Jay? Bersihkan pikiranmu. Ingat apa yang telah saya ajarkan. Sudah puas, anak? Sudah. Ilmu-ilmu yang saya turunkan sudah kau amalkan? Sudah. Bagus. Tuhan beserta kita. Semoga kita menang. Obalahu. Mau ngambil anak saya. Tidak bisa. Sudah lama kami tunggu. Anak ini besar untuk bisa dikorbankan. Obalahu, kau sudah berjanji untuk tidak mengadakan tumbal anak manusia. Dewa kami yang minta. Alam kita berbeda. Mari kita berdamai. Dewa penunggu gerbang berkehendak tumbal manusia. Dewamu telah merusak kesejahteraan sesama makhluk.
Hei dewa penunggu gerbang, kau telah melanggar hukum sang penguasa agung. Saya membawa 3 ekor kambing. Anak ini akan saya tukar. Tetra, dewa penunggu pintu gerbang. Hop hop tukar tamai. Hop hop para, hop hop para. Diterima, tapi kau harus mengalahkan dewa penunggu gerbang dulu. Baik, ini artinya sebuah tantangan. Bagaimana aturan permainannya? Mudah saja, suruh pahlawanmu masuk dalam api itu. Sanjaya, ayo maju. Ah!
Lucy.